Oke, latihan 3D ini adalah rekap data perhitungan pendapatan per hari. Setelah kita menghitung, mensimulasikan tadi, kita pindahkan angka-angkanya ya. Oke, dari sini. Bayaran per hari dari latihan 3B berapa? Kalau yang soal saya seperti ini keadaannya. Bayaran dalam bentuk satuannya adalah rupiah per pelanggan. Nah, jumlah pelanggan yang datang berapa? Nah, ini dari simulasi latihan 3C. Saya dapatkan, saya salin. Lalu dihitung pendapatan berarti berapa? Ya, tinggal dikali saja ya. Rp804 per pelanggan dikali 15 pelanggan berarti berapa? Kita kalikan menggunakan kalkulator. Rp804 dikali dengan 15. Salah kan? 4 dikali 15 12006. Rp5.013 × 20. Dan seterusnya nanti kita bisa dapatkan prediksi pendapatan per hari. Nah, nanti hasil ini nih akan coba kita analisis. Ini adalah output simulasi kita. Nanti akan coba dianalisis pada chapter 9. Nanti latihan 9A dan seterusnya.